hari ini adalah pelancaran ya, Sekretariat Perantau Anak Pahang yang kita buka di tingkat 6 WTC KL ni. Ini adalah sebenarnya inisiatif dan idea daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendirilah ya. Apabila kita melihat bahawa memang ramai anak-anak Pahang ni yang berada di Lembah Kelang khususnya, selain daripada negeri-negeri lain, dan kebanyakan mereka ni tidak mendapat orang kata sentuhan secara direct lah sebelum ni ya. Dan mereka juga tidak mengetahui maklumat yang terkini tentang negeri Pahang, apa yang kerajaan negeri buat kan. Dan tetapi mereka ni akhirnya kebanyakannya balik mengundi ke Pahang kan. Jadi tapi mereka tak tahu tentang apa yang kita laksanakan, insentif-insentif yang kita buat di negeri Pahang. Dan juga begitu juga dengan pelajar-pelajar kita lah. Jadi kita Yang Amat Berhormat merasakan bahawa bila kita buka satu one stop center di WTC ni sendiri ya, ia memberi ruang dan peluang kepada anak-anak Pahang yang bekerja dan merantau ni, dan juga yang belajar di luar Pahang ni, untuk ada engagement secara langsung dengan kerajaan negeri Pahang lah khususnya ya. Jadi sebab itulah kita buka sekretariat ni, dan hari ni ia dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri. Sebenarnya sepatutnya hari ni soft launch je ya? Tapi mendapat sambutan yang sangat baik daripada anak-anak Pahang yang berada di Lembah Kelang. Sebenarnya kalau mengikut data yang ada dengan kita, lebih kurang 90 ribu ya, anak-anak Pahang ni yang berada di luar negeri Pahang ya, tetapi dan majoriti kebanyakannya berada di Lembah Kelang lah ya. Dan 11,000 lebih mahasiswa-mahasiswi kita yang juga sedang belajar di universiti-universiti di luar daripada negeri Pahang ya. Jadi lebih kurang dalam 100,000 orang yang kita kira untuk kita bukan sahaja hubungi, ada engagement, dan kita beri perhatian sebenarnya kepada mereka. Seperti mana yang Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebut tadi dalam ucapan dia, untuk memberi mengambil tahu kebajikan diorang kan. Kadang-kadang dia duduk kat sini, katalah sakit ya, masuk hospital dan sebagainya, dan mereka tidak ada kemampuan. Sedangkan di Pahang kita ada tabung prihatin Pahang untuk pesakit kronik ni ya. Jadi mereka sebagai anak Pahang yang juga mengundi di negeri Pahang, mereka layaklah untuk orang kata memohon ya, apa ni, bantuan daripada tabung prihatin Pahang tersebut. Jadi sebab itulah kita mengambil inisiatif ni, dan saya rasa kita adalah negeri yang pertama lah yang buat sekretariat untuk perantau di Kuala Lumpur ni. Ini adalah telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada tahun lepas. Sepatutnya kita buka pada Oktober ya, tapi oleh kerana yalah banyak kekangan yang kita hadapi, jadi kita mulakan pada 2 Januari. Jadi kita ada pegawai yang khusus ya di bawah kerajaan negeri. Kita ada pegawai Tuan Syed Anas Syed Ali, pegawai yang berkhidmat di sini, berserta dengan 2 staf sokongan lah yang membantu beliau. Jadi ini memang sekretariat ini diwujudkan direct di bawah Siusaha Kerajaan Negeri Pahang ya, sebab tu pengarah dia ialah Datuk Seri Siusaha Kerajaan Negeri Pahang sendiri ya, Datuk Seri Zulkifli. Kenapa pilih WTC? Tadi dalam ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga ada menyebut kenapa dipilih WTC ya. Kalau kita semua maklumlah, WTC ini adalah satu mercu tanda UMNO je sendiri ya. Negeri Pahang selama ini ditakbir oleh kerajaan negeri yang berpaksikan kepada UMNO ya, sehingga hari ini ya, walaupun kerajaan Barisan Nasional, walaupun kerajaan perpaduan, tetapi UMNO masih menjadi majoriti di negeri Pahang ya. Jadi sebab itulah Yang Amat Berhormat merasakan bahawa the spirit kita adakan sekretariat ini di sini supaya anak-anak negeri Pahang ini tahu ya, secara tidak langsung memahami bahawa apa yang mereka nikmati selama ini adalah hasil daripada perjuangan UMNO itu sendiri. Dari semasa ke semasa pelajar kita makin bertambah ya, dan yang memang mencari pekerjaan di luar dan sebagainya ya. Jadi walaupun ada orang mengatakan bahawa oh ini sebab Pahang tak ada bagi peluang pekerjaan ke, tidak ya, tidak bermaksud begitu maknanya, tapi kita meraikan ya anak-anak Pahang yang
mencari peluang pekerjaan di luar, khusus di Lembah Kelang. Sebab Lembah Kelang ni memang kita tahu adalah hub industri dan sebagainya. Memang banyak peluang-peluang pekerjaan yang ada di Lembah Kelang. Jadi mereka bekerja di sini, tetapi mereka masih mendapat perhatian daripada kerajaan Negeri Pahang.